Baik, teman-teman semua, saya kedatangan owner ya. Honda Vario sudah pakai atau sudah pasang MP Smart Key ini. Nah, ini kendalanya remote-nya error, ini yang model ini. Dan yang model mobil yang remote cadangan juga error nih, teman-teman. Jadi dia tidak bisa diprogram lagi. Sudah saya bersihin dua-duanya, tapi masih tetap tidak bisa dipakai ya. Ini kehujanan nih dua-duanya ceritanya. Kehujanan. Saya coba bersihin, masih tetap belum bisa diprogram. Nah, ini ya. Nah, ini untuk casing-casingnya. Ini yang model mobilnya. Dan sudah saya siapkan remote baru nih. Ini remote barunya. Ini belum diprogram ya, teman-teman. Belum diprogram. Jadi belum bisa connect, kita tes ya. Nah, ini belum bisa diprogram, kita lihat ya. Nah, untuk duplikat remote motor maupun mobil ya bisa dipanggil untuk teknisi area Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Jabodetabek. Baik, saya akan coba program dulu ya. Ini adaptor buat pengetesan. Kita coba langsung program remote barunya. Request yang model seperti ini untuk remote cadangannya ya. Oke, kita coba langsung program. Kita coba program langsung. Oke. 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 Ini sudah berhasil. Saya coba tes ya. Saya akan coba tes lagi. Oke. Ini pakai buzzernya punya ini ya, teman-teman. Nah, ini jalur sen. Ini untuk starternya. Kita tes mode hazardnya juga nih. Mode hazardnya kita tes. Oke. Cari motornya. Oke. Nah, kita tes remote yang ini sekarang. Oke. Oke, starter. Oke, starter remote. Ini berhasil ya. Nanti